Yo, halo Brother Gamers, kembali lagi bersama gua di channel Haiming SG guys ya. Oke, di video kali ini ya sesuai judulnya, gua akan ngasih tahu semua lokasi item yang ada di map sekolah di game The Ghost ini guys ya. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang bingung nih. Di mana aja sih lokasi item-itemnya nih guys ya? Bang, viewsnya di mana, Bang? Bang, tokennya di mana, Bang? Oke, nih gua kasih tahu ya. Oke, sebelumnya ya, di map sekolah ini item-item yang harus kalian cari itu yang pertama, kalian harus nyari 4 token, udah itu 4 sekring. Udah itu kertas tokennya ada 4 lembar ya. Udah itu kertas sikring. Kertas sikring itu yang kombinasi itu guys ya. Udah itu kotak sikring. Kotak sikringnya untuk naruh sikringnya. Dan yang terakhir itu ada kunci. Sebenarnya sih kunci ini opsional guys ya. Kadang dibutuhin, kadang enggak. Ya udah, langsung aja kalian simak cuplikan gua berikut ini guys. Nah, itu guys ya, lokasi-lokasi item yang ada di map sekolah ya. Ya sebenarnya itu bisa aja berubah ya, kemungkinan kalau misalnya nanti ada update yang terbaru bisa aja nanti pindah-pindah lagi gitu. Ya tapi untuk sekarang sih nggak jauh-jauh dari situ guys ya, lokasinya udah pasti kurang lebih di situ guys ya. Oke, semoga bisa membantu kalian semua ya untuk namatin game The Ghost ini guys. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like, comment, share, and subscribe guys ya. Gua Haiming SG, see you next video. Terima kasih, bye-bye.